Ramadan Sananta. Ramadan, Ramadan Sananta. Ramadan. Selesai sudah. Ini menjadi kill the game. Sebelah kiri Yakob Sayuri, Sayuri, Kluin, berbahaya Sayuri, Capro! Ewako! Penampilan segitiga mesra dari tiga pemain PSM, Kluin Sayuri, Sananta menghasilkan gol! Tiga penyerang di lini depan dari PSM Makassar yang menunjukkan kerjasama yang rapi. Memang ini tiga pemain yang bisa menyulitkan para pemain dari Persib Bandung di lini pertahanan. Lagi-lagi Bilang Jankloy memenangi duel di udara. Ada bola yang diberikan kepada Yakob. Yakob memberikan bola kembali kepada Kloin. Ini dia. Kepada Kloin. Kloin satu sentuhan passing kepada Yakob. Yakob cross. Oh, luar biasa positioning dari Ramadan yang tidak dikawal oleh Jupe. Ini dia, kita lihat lepas kawalan dari Jupe dan Ramadan dengan mudah. Tadi menyontek bola. Kluin angkat lagi Sananta. Sananta is on fire. Ewako. Peran dari William Kluin tak bisa dipungkiri. Kembali memberikan asis yang dapat membuat Ramadan Sananta kembali 3-1 atas Persib Bandung Bendar. Setelah sebelumnya Willem Jan Kloin memberikan umpan kunci kepada Yakob yang memberikan umpan kepada Ramadan, kali ini Willem Jan Kloin mencongkel bola tersebut, memberikan umpan kepada Ramadan, penyerang muda yang melakukan pergerakan tanpa bola. Tampak jelas chemistry yang baik di antara dua pemain ini sehingga ketika pemain dari PSM Makassar ya. Itu berkali-kali kita lihat. Ah! Brimo, berikan semangatmu dan ini dia yang saya tunggu-tunggu. Bagaimana Ramadan Sananta sebagai striker lokal yang sudah dimiliki oleh PSM Makassar menunjukkan kelasnya, menunjukkan kapasitasnya, menunjukkan kemampuannya dan berubah skor menjadi 1-0. PSM Makassar unggul atas Persebaya Surabaya dan Ramadan Sananta memberikan sebuah kode kepada pelatih tim nasional Indonesia. Iya, Ramadan menunjukkan kualitasnya sebagai seorang striker. Bola first time dan bola yang tidak mudah, Rendra. Karena bola melenting seperti ini, kalau tidak kualitas tendangannya, mungkin akan melambung tinggi. Tapi kita lihat bagaimana kualitas yang sangat baik dari kaki kiri Ramadan. Serangan kali ini Ramadan Sananta Soloran dia dibampingi oleh Marco. Masih Ramadan Sananta masuk ke dalam kotak penalti. Ramadan Sananta dan gol! Di menit awal, sang pemuda ini mencetak gol. Di dalam tayangan ulang Soloran yang dilakukan oleh Ramadan Sananta. Sangat baik. Kenzo Nambu kembalikan kepada Rizky Eka Pratama. Cukup berbahaya Rizky Eka masuk ke dalam kotak penalti. Rizky Eka berikan kepada Ramadan Sananta. Gol! 3-0 PSM Makassar. Pemirsa, kita lihat Rizky Eka masuk ke dalam kotak penalti dan ya, berikan umpan yang mampu ditetaskan dengan baik oleh Ramadan Sananta sekaligus menjadi golnya yang kelima pada musim ini. Kembali ada Kluin. Oh, tidak offside. Ada peluang yang dimiliki kali ini. Satu PSM Makassar, Ras Nusantara, pekan ke-21, BRI
Liga 1. Iya, ini yang saya bilang, ini striker berbahaya ya. Rasionya sangat tinggi, 10 pertandingan 5 gol. Dan ini pertandingan ke-11, dia mencetak golnya yang ke-6. Main dari Persib Bandung, langsung ke depan. Oh, tidak offside kali ini, Yakob. Yakob, dan gol! Di musim ini dari striker berusia 20 tahun dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Super Big Band Persib Bandung, Persa Makassar, Pakin Sari Cibinong, Kabupaten Bogor. Ya, inilah bahayanya Pluim ya. Kita lihat ya, rudalnya benar-benar terarah, terukur, dan Ramadan Sananta tidak ada yang mengawal di sana, di kejauhan. Umpannya sangat baik tadi dari Sayuri, dan ya kita lihat out possession memang para pemain belakang dari Persib Bandung dalam situasi seperti ini, dan juga Teja sudah terlanjur maju. Serangan. Ya, sama dengan Yakob Sayuri, Yakob menerobos, Yakob Sayuri, Yakob Sayuri, dan gol, 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 Ewako Ramadan Sananta berhasil mencetak gol ke-9-nya di musim ini bagi PSM Makassar. Wow, baru saja kita bahas bahwa PSM Makassar bermain lebih direct. Dan hal itu ditampilkan oleh Yakob Sayuri yang mampu menerobos ke kotak penalti dari Persik Kediri. Memberikan umpan manis kepada Ramadan. Kita saksikan aksi individu yang diakhiri dengan tap in sederhana namun mematikan dari pemain yang di awal tahun 2021 masih bermain di Liga 3. Di 2022 debut di Liga 1 dan di awal 2023 sudah menjadi pemain timnas. Dan kali ini memimpin daftar top skor bagi PSM Makassar. Pasukan Ramang kembali mampu unggul 2-1 atas Persik Kediri. Luar biasa. Hampir Ramadan Sananta milik Langgul bagi PSM Makassar kali ini bersiap-siap untuk melakukan eksekusi. Melihat Ramadan Sananta, saja dia mencetak gol kali ini. Sementara kiper Teddy Harry juga sudah melakukan ancang-ancang, melakukan antisipasi di bawah misar. Ramadan Sananta menarik nafas, menguatkan emosinya. Kali ini Ramadan, Ramadan Sananta! Musim ini terhadap mantan timnya Persikabo 1973 yang membuat PSM Makassar bisa unggul atas tuan rumah Persikabo 1973 dan bisa menjauh dari Persib Bandung dan juga Persija Jakarta jika pertandingan tetap dengan skor yang sama. Yang menarik bagi saya adalah cara Ramadan mengeksekusi. Ini Victor, kembali Victor Tetan, Victor Tetan. Oh, ini bahaya, gol! Tiga kali percobaan dari Ramadan Sananta, akhirnya dia berhasil mencetak gol. Ini dia predator muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Ramadan Sananta berhasil menambah jumlah gol yang berhasil dia cetak bagi PSM Makassar. Dan sekarang dia menjadi top skor bersama dengan Kenzo Nambu, bersama dengan Everton. Tapi Ramadan Sananta adalah striker lokal dengan 7 gol bagi PSM Makassar. PSM Makassar, sekarang Ramadan Sananta, Ramadan, Ramadan Sananta, Ramadan. Selesai sudah, ini menjadi kill the game. Dan gol ke-11 dari Ramadan Sananta. Iya, compact football ini yang dijalankan oleh Bernardo Tavares. Mencoba membiarkan para pemain dari Bayangkara melakukan ball possession, tapi transisi menjadi keunggulan para pemain-pemain PSM Makassar. Sananta menjadi aktor. Sananta menjadi pencetak gol yang sangat penting untuk mengakhiri pertandingan menit-menit akhir ini dengan skor 3-1. Ya, Ramadan Sananta benar-benar mempertontonkan kualitasnya sebagai striker tim nasional Indonesia. Main berusia 20 tahun ini
Hasso mencetak gol yang ke-11 dari 21 kali penampilannya bersama dengan PSM Makassar. Lepas dari perangkat offside, dia satu keeping saja dan dia taruh bola dengan pressing yang sangat...